Halo, baru pulang ngampus. Halo, Fish. Oi. Indahnya pulang dari kampus. So it's been a very very tough month for me because enggak tahu kenapa banyak banget tugas yang numpuk pada semester 2 ini, beda banget sama semester 1. Jadi gue saranin untuk kalian yang mau kuliah di BINUS di semester 1 itu baru pemanasan. Di semester 2 tugasnya numpuk. Kalau di BINUS itu ada yang namanya mata kuliah karakter building. Semua penjurusan dapat yang namanya karakter building. Salah satu tugas dari karakter building itu adalah mengajarkan PAUD secara sukarela. Di vlog kemarin, gue udah kasih lihat beberapa aktivitas gue ngajar PAUD. Baru aja Rabu kemarin gue udah selesai kelar ngajar PAUD. You gotta help me. I'm losing my mind. Gua enggak tahu kenapa kabel-kabel produk Apple itu selalu mengecewakan gua. Gua udah sekitar 3 tahun pakai produk Apple. Kabel-kabelnya tuh selalu aja cepet rusak. Bengkok. Woi. Panik makanan anak kosan. Indomie sehat. Untuk yang mau jadi anak kosan, selalu ingat lo, Indomie itu sehat buat kita, karena itu yang membuat kita hidup. Oke guys, gua bercanda. Jangan pernah makan Indomie, kalian akan indigo kayak dia. I'm editing. Baru satu bab kelar dari 6 bab dan udah 2 ciki kelar. Iya, sekarang gua mau ke kamar ya Furkon dulu, mau refreshing. Sekalian makan, sekalian main gitar. Hola. Tips untuk kalian yang bentar lagi mau jadi anak kosan. Indomie. Itu wajib. Sekarang gue lagi di kamar Furkon. Mau makan, karena gue gak bisa bawa kamera ini keluar. Jadi nanti gue ngerekam pakai HP. This is Kemanggisan Live. Nasi goreng dulu. Es jeruk dulu. Nasi goreng dulu. Kalau nggak nasi goreng, nggak semangat belajar buat quiz besok.